Afif dilantik jadi pegawai di Pejabat Azmin, Adun Seberang Jaya Dr. Afif Bahardin dispekulasikan telah dilantik sebagai pegawai tugas-tugas khas di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI yang diterajui Muhammad Azmin Ali. Carian Google berdasarkan kekunci Afif Bahardin MITI memaparkan nama Adun PKR itu disenaraikan bagi jawatan berkenaan. Bagaimanapun, nama Afif tidak tersenarai. Apabila pautan paparan salah satu carian itu dibuka, pautan itu membawa kepada laman web rasmi kementerian. Bagaimanapun, salah satu pautan pada laman web rasmi kementerian itu membawa kepada pop-up yang memaparkan profil Afif. Ketika dihubungi, Afif yang sebelum ini dikaitkan dengan antara orang kanan Azmin memberi gambaran bahawa pelantikan berkenaan tidak benar. Malah Afif berkata dia masih menunggu keputusan sama ada dia masih ahli PKR atau tidak. Saya tak tahu kenapa saya menjadi tumpuan dalam parti yang masih menganggap saya sebagai ancaman. Macam yang telah saya nyatakan sebelum ini, saya hanya menunggu keputusan parti sama ada memecat saya atau tidak. Saya rasa dalam masa COVID-19 ini, tumpuan wajar diberikan untuk membantu rakyat yang benar-benar terkesan, dan saya akan terus memberikan khidmat saya kepada penduduk di Seberang Jaya, katanya kepada Malaysia Kini. Afif yang juga bekas Exco Pulau Pinang itu merupakan penyokong Azmin ketika bekas timbalan Presiden PKR itu masih di dalam PKR. Afif meletakkan jawatannya selaku Exco Pulau Pinang pada 4 Mac kerana didakwa menerima tekanan daripada PKR sendiri. Ketika langkah Sheraton digerakkan pada 23 Februari lalu bagi menumbangkan kerajaan PH, Afif turut hadir. Namun katanya kehadirannya itu hanyalah untuk memantau keadaan sebelum melaporkan kepada Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow. Bagaimanapun, meskipun setelah Azmin keluar dari PKR bersama 10 wakil rakyat lain sehari selepas langkah Sheraton, setakat ini Afif masih kekal ahli PKR. Bagi Ketua Pemuda PKR AMK Pulau Pinang Fahmi Zainul, sekiranya berita tersebut benar, maka dia merasakan Afif wajar berundur diri secara terhormat daripada parti PKR. AMK Pulau Pinang minta Afif berundur secara terhormat jika betul, sebab laman web tersebut tidak perincikan maklumat Dr. Afif tugasan terperinci. Jika betul, biarlah berundur secara terhormat. Jika salah, baguslah, katanya ketika dihubungi. Malaysia Kini sudah menghubungi pegawai Azmin untuk mendapatkan maklum balas berkenaan hal ini. Sementara itu, dalam hantaran Instagram yang dimuat naik bekas timbalan Ketua Pemuda PKR, Hilman Idham, pada 12 Mac lalu, Afif dilihat duduk di meja bersama Azmin di sebuah pejabat. Individu lain yang kelihatan pada gambar itu ialah Setiausaha Sulit Azmin, Tengku Marazia Tengku Sulaiman dan Setiausaha Akbar Azmin, Wong King Chai. Hantaran itu disertakan dengan keterangan "Back to work", kembali bekerja dalam makna Melayunya. Hilman merupakan salah seorang daripada 27 yang dipecat dari PKR sebelum ini dan merupakan setiausaha politik Azmin Ali. Dalam perkembangan berasingan, keadaan tidak lagi sama selepas PKP berakhir, kata Azmin. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali memberi peringatan bahawa keadaan tidak lagi sama walau selepas berakhirnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bercakap dalam satu wawancara dengan RTM hari ini, Azmin yang juga Menteri Kanan berkata kekuatan diperlukan dalam berdepan cabaran mendatang. Selepas PKP, walaupun keadaan akan menjadi lebih mencabar dan berbeza dengan sebelum ini, kita perlukan keteguhan, resilience dalam berdepan cabaran mendatang, katanya. Mengulas berkenaan pakej rancangan ekonomi bernilai RM250 bilion yang diumumkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin semalam, Azmin berkata sukar untuk kerajaan pergi ke kampung dan berkata kepada Mak Cik Kia, dia tidak boleh diberi bantuan kerana defisit fizikal akan mencecah 4%. Makcik Kia merupakan perlambangan yang digunakan Muhyiddin dalam ucapannya semalam untuk menunjukkan manfaat yang diterima rakyat Malaysia daripada pelan kerajaan tersebut. Azmin juga berkata kerajaan perlu mengubah suai perbelanjaannya
pada masa akan datang. Bantu rakyat dahulu, kemudian kita akan memberi tumpuan kepada menyediakan ruangan fizikal bagi jangka panjang, katanya. Katanya lagi, sekitar RM25 bilion daripada pakej rancangan itu melibatkan suntikan langsung daripada kerajaan. Tetapi menekankan baki selebihnya daripada pakej itu turut penting kerana ia untuk perniagaan terus berjalan. Walaupun suntikan fiskal RM25 bilion bagi manfaat terus kepada rakyat, bahagian yang lain untuk kukuhkan perniagaan termasuk syarikat. Ini kerana syarikat juga terkesan bukan sahaja individu. Kita tidak mahu mereka buang pekerja, ia akan timbul masalah lebih besar. Jika buang pekerja apabila tempoh gawat ini berakhir, mungkin hujung tahun, proses untuk bangunkan kapasiti tenaga kerja mungkin perlu masa lebih lama. Untuk selamatkan pekerja, kerajaan perlu bantu syarikat dan beri suntikan aliran tunai, katanya lagi. Banyak pihak memuji pakej yang diumumkan Muhyiddin itu, tetapi ada juga yang mengkritik bahawa hanya sebahagian kecil melibatkan pemindahan tunai secara terus, manakala kebanyakannya berkaitan penangguhan seperti moratorium 6 bulan untuk bayaran pinjaman. Azmin menegaskan pakej itu dirangka selepas pertimbangan teliti terhadap kedudukan fiskal negara. Kita beralih kepada perkongsian berita yang terakhir. Bukan potong bajet tapi agihan semula dana kerajaan, kata Menteri Kewangan Malaysia. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, suntikan fizikal langsung sebanyak RM25 bilion dalam pakej rancangan ekonomi diumumkan Perdana Menteri adalah dari pengagihan semula dana kerajaan. Akan ada sedikit pengagihan semula dana dalam kerajaan, mungkin kira-kira RM2 bilion hingga ke RM3 bilion. Manakala selebihnya akan dibiayai menerusi gabungan apa yang kita sudah ada melalui ekosistem kerajaan, dan selebihnya sebahagiannya akan dilakukan melalui pinjaman, kata Tengku Zafrul dalam tamu bual dengan Astro Awani malam ini. Beliau menjelaskan bahawa tidak akan ada pemotongan belanjawan, sebaliknya menegaskan bahawa ia adalah pengagihan semula dana. Jika kamu melihat perbelanjaan semasa di luar sana, ia perlu dipotong. Acara perjalanan penangguhan tahun melawat Malaysia, ini adalah perkara-perkara yang tidak akan berlaku. Kita perlu menyusun semula bajet kementerian, tetapi apa yang penting ialah perbelanjaan perlu terus untuk merangsang ekonomi, katanya. Tengku Zafrul juga menjelaskan bahawa defisit perbelanjaan akan meningkat. Jika anda masih ingat, dalam bajet 2020, defisit dianjurkan sekitar 3.2%, dan hari ini berdasarkan pakej rancangan prihatin, defisit bajet dijangka akan menjadi kira-kira 4%, katanya. Terdahulu, Presiden PKR Anwar Ibrahim mencadangkan agar pakej rancangan yang diumumkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dibahaskan di Parlimen. Di negara demokratik, Korea, Jepun, Australia, dia serahkan juga belanjawan ini untuk dibahas dan diawasi di Parlimen supaya ada kebertanggungjawaban. Sekarang ini bila tambah RM25 bilion, dari mana sumber? Bagaimana boleh bayar hutang? Bagaimana boleh diperinci pelaksanaannya? Saya sure Perdana Menteri beri pertimbangan serius, bagi ruang kepada semua pihak untuk bahas dan beri sokongan maksud memperbaiki, katanya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu untuk menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan bentuk sokongan anda, sudilah kiranya untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti WhatsApp dan juga Facebook. Dan jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Akhir sekali, jangan lupa untuk anda mensubscribe channel ini dan sekaligus mengajak teman-teman dan rakan anda untuk melanggan channel ini. Terima kasih. Hai, saya Jalios. Saya antara pembaca dalam laporan berita dari channel ini. Pesanan ringkas dari saya, sila patuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan wabak COVID-19. Stay at home, save your life. Jika anda tidak dapat membantu orang lain, bantulah diri anda sendiri.